Boleh tak lepas ni Yati jangan panggil Abang Murad? Habis tu, nak panggil apa? Kita hidup atas dunia ni, kita kena berjalan, jangan berlari. Kenapa pula? Sebab kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, bukan... Kosa yang rare, apa? KFC. KFC pantai. Ah, sambil makan KFC, tengok sana pantai. Huh, masyarakat. Oh, best gila ni. Tengok pantai-pantai. Oh, one way. Mana lah. Lama tak balik. Ah, Titanic ke bang? Oden, oi, ini pada ajak Oden. Oden Malaysian Star. Ah, ha, yang Oden, orang jalan ni. Boleh tak lepas ni Yati jangan panggil Abang Murad? Habis tu, nak panggil apa? Panggil Amin. Amin, kenapa? Ha, supaya sentiasa ada dalam doa Yati. Ah, pergi berniaga. Hari ni ha. Colek. Ha. Kejadian mencolek banyak di Kelantan. Tak. Tapi bukan celok orang lah. Colek buah-buahan. Ha. Ini mula-mula aku pun terkejut. Ah, dan kataan Kelantan yang mula-mula yang buat aku terkejut ni. Tembikai dengan timun tau. Ha, tu mula-mula lah yang aku belajar sekali. Tapi lama-lama okey lah. Bayangkan nak bagi orang makan timun. Datang rumah. Banyak tembikai. Aku yang silap. Oh, hai. Kalau duduk bandar je, bila kau nak datang ke pantai, sure. Seronok, tenang tau, tenang. Tenang, tengok pantai ni. Aku tak pernah mengharapkan seseorang yang sempurna. Cukuplah yang pandai menghargai dan bertanggungjawab. Sebenarnya, kita semua nakkan yang sempurna. Tapi hakikatnya, tiada siapa di antara kita yang dirinya sempurna. Ya, tapi kita tetap perlu untuk memilih. Sebab seseorang yang kita pilih akan hidup bersama kita. Kita akan tengok di hari-hari. Bohonglah kalau kita tak mahukan yang cantik, yang kacak, yang berharta. Tetapi berpada-padalah. Percayalah, itu semua bukan jaminan kunci untuk kita hidup bahagia. Barangkali yang tak cantik itulah yang sanggup susah bersama. Boleh jadi yang tak kacak itulah yang pandai menghargai. Kekurangan dan kelebihan akan saling melengkapi. Kita hidup untuk cari redha Allah. Maka pilihlah seseorang kerana Allah, bukan nafsu semata. Saat ni orang bergambar kan? Ini best killer views ni. Pantai Irama. Pacuk best killer. Sudah view dia. So kita ambil gambar tu.